Cek sound, halo. Jadi kali ini gue akan main di Xbox Cloud Gaming, guys. Jadi nama gamenya ini adalah Among Us, Among Us. Ke online ya. Kan gue tadi bisa play. Nah, main terserah ya. Jadi untuk main game Among Us itu, kalau kalian main di paling bagus tuh main di HP, karena di HP itu gratis, guys. Kalau di PC sama di Xbox itu dia bayar. Cuman di sini gua pakai Xbox Ultimate, jadi gua bayar 50.000, gua dapat banyak game secara gratis, termasuk Among Us. Dan di sini gue suka mainnya lewat cloud gaming ya, jadi gue nggak main secara langsung, karena kalau gue main secara langsung gue harus download dulu gamenya satu persatu, dan itu lumayan makan waktu. Jadi mending mainnya begini aja, guys. Kok penuh mulu sih? Udah, kita bikin game aja baru, guys. Ini game analog doang ya. Gak ada yang main sih. Ya, tapi intinya gini, guys. Kalau kalian main game cloud gaming, kalian bisa main ini. Lucu kalau ngetik gimana ya? Ngetiknya gimana, guys? Oh, ngetiknya harus pakai tombol ini. Lucu sih. Dan di sini kosong, jadi nggak ada orang. Oh, private. Nah, gua lupa settingnya, guys. Makanya nggak ada orangnya. Ayolah, masuklah. Ada wardrobe. Udah gua bikin publik juga masih banyak yang nggak masuk, guys. By the way, paling enak itu kalau menurut gue main di HP, karena di HP itu dia tinggal dipencet-pencet doang kan. Kalau di Xbox main game kayak begini kurang kurang worth it rasanya, guys. Cara keluarnya gimana ya? Gini. Ah, ada yang masuk, guys. Oke. Satu orang doang. Right. Hai. Snap. Don't have. Gua gak punya snap, guys. Namanya gitu banget. Ayo start game, start game. Nice. Jadi game ini itu waktu gua masih main di HP. Maksudnya waktu masih gua mukti, waktu gua impostor. Waktu gua masih belum tahu cloud gaming dan lain-lain. Game ini termasuk game yang paling ini sih viral banget, guys, di zamannya.
LT like. Kalau kill itu X ya. Gak bisa di kill. Oh, cooldown. Nah, ada yang report guys. Nah, ini gimana nih suaranya nih? Gak ngomong-ngomong deh. Mau coba rank B. Where? Tapi ini game enggak itu ya. Gak ada yang tahu ya gimana. Gak ada voice chatnya guys. Wah, gue yang dapet, gak apa-apa guys ya. Kan bukan nama asli. Ya ketahuan guys. Yaelah. Udah dapat level ya. Dulu sih gak tau gak dapat level ya. Mainnya udah main aja. Wih, bisa langsung selesai guys. Start aja lah. Seru sih. Cuma disini joystick gua tuh gak enak banget. Joystick gua ini dari game PS2 ya. Jadi dia gak bisa denger suaranya. Gak ada suara ngik-ngik gitu. Tapi joystick ini dia kuat banget guys. Begitu ketumpuk-tumpuk di barang-barang tuh nggak rusak gitu. Istilahnya dia ya bagus lah. Start. More imposter. Ah, gua nggak bisa nyeting. Oh iya, imposternya cuma satu ya. Ay, salah guys. Ini yang mana ya? Bisa emergency meeting kalau ada yang masih malas ya ke sini ya. Jangan-jangan ini. Lo bener kan dimakan. Coba gua ketik ya. Ya bisa ngetik gak ya? Gua gak tahu sih. Gua gak bisa ngetik guys. Biar ada yang gua main di Xbox, yang ini main di gamepad, yang ini main di HP kayaknya. Yang mana aja dah. Sini nggak bisa ngesen ya, jadi kita nggak bisa ngetik. Lupa X bukan. Oh, dia kesilang. Gue lupa yang mana tadi. Gue lupa yang mana guys tadi. Udahlah ya. Ayo wey. Lama kali guys. Tapi enak sih kayak bisa pakai controller gitu. Cuman tetap aja enakan di HP ya. Udah lama gak main Among Us sih. Soalnya gamenya tuh kayak gini guys. Gamenya tuh gak ada
objektifnya cuman seru-seruan aja gitu. Oh lu yang ini gitu, emosi-emosi sendiri gitu. Bahkan gamenya hitungannya bahaya ya, karena kan bisa bikin emosi. Kecuali kalau kita main sama orang random gak masalah. Oh, impostornya 3 guys. Kayak salah nih. RT. Jadi gue mau keluar ah, keluar game ah, males banget. Oke, kita leave game. Fan game aja, bebas. Shadow. Shiny piece. Oh jadi warnanya biru guys, jadi warnanya gak gini deh. Ini kok orangnya Inggris semua ya, gue kan gak paham guys. Oke, okay. Gua aja guys. Apakah gua impostornya? Super sus. Iyalah bukan gua guys. Besar. Ngendok aja gak sih? Tergelet deh, aduh, aduh. What? Oh gitu guys mainnya. Sorry sorry guys, gua baru belajar ya. Aja. Ketik guys. Di tombol kirinya nggak kepake, tombol kanan doang kepake. Tombol yang kepakein tombol R1 R2 L1 L2 nya gak kepake guys. Buat ngechat nih RB nya. Ini R1 ya. Seru sih rasanya. Okay, start. Let's go. Ayo start bro. Let's go, seneng banget ya. Eh bro, X bro, pencet. Wih, lama juga guys ya. Lama juga nih guys ya, kalau dipikir-pikir ya guys ya. Aduh, aduh. Start, udah mau. Ini apa gamenya tuh gak susah, dan grafiknya tuh gak terlalu berat. Tapi gue suka gitu guys. Masih gue lumayan paham gamenya. Game lain kan gue gak paham. By the way ini gue pakai stick PS2. Banget bayangin aja PS2 ada apa? Ada game Among Us berdua bagus banget sih. Menurut gue PS2 kuat sih main game Among Us orang grafiknya. Cuman grafiknya mungkin di low-in aja kayak. Ini kan grafiknya mungkin 1080 ya. Mungkin di PS2 dibikin grafiknya itu 640x480 gak masalah. Ah dikit guys.
udahlah gitu aja lah. By the way, makasih yang udah nonton guys untuk Among Us. Mungkin sekali game lagi lah ya. Sini guys, yo sini yang mau join TLSG guys, kodenya guys ya. Lah malah keluar, gimana sih bos? Tapi pingnya bagus 8 ms, gua sendiri soalnya. Iya kita main aja guys, start ya. Lah keluar. Pada nggak sabaran guys. Udah dah. Nah sudah penuh guys ya. Ada chatnya nih. When I said it he actually left, aku as imposter. Ya jangan gitu guys ya. Jangan ditiru. Cuman kata-kata doang guys. Jangan di masukin hati gitu. Gue inget di Play Store itu ada game Among Us namanya Super Sushi. Okay, let's go. Oh, besar banget. Lai. Gue mau sembunyi aja, guys. Gue gak bisa sembunyi sih. Oh iya, gue bukan imposter ya. Kalau imposter baru bisa sembunyi. Ini bisa dihancurin, gak bisa ya. Then she said you wanna go, how much he wants. Kok rame banget guys. Ping gua bagus apa jelek nih? Halo. Gua bahaya, bahaya, bahaya. Kalau lu gak paham gamenya tuh kosong aja gitu. Tapi kalau agak ngerti dikit seru sih. Dan ini game yang bisa main di cloud gaming. Karena dia gak terlalu pentingin delay kan. Maksudnya gamenya delay pun gak masalah. Kalau game-game lain kan kadang delay itu delay dikit masalah guys. Kalau game ini dia delay itu nggak terlalu kerasa. Wah banyak banget. Nih. Fix like. kesini. Atas. Oh, kecantol guys. Oke. Jadi pintunya ini yang abu-abu ini ya, ke atas. Gua nggak nemuin perbedaan grafik gua main di Xbox sama di Android sih. Mirip-mirip aja, bahkan sama sih kayaknya. Sama aja guys grafiknya Android sama Xbox ya. Tuing. Kok nggak ada tempat chatnya ya? Us a. Wah, kena gak ini gua? Wah, kena ini kayaknya. Lari. Itu udah ada ayam, guys. Ayo lari, sembunyi. Wah, gak bisa pindah sih. Gak bisa keluar apa gimana sih? Gak bisa ngelaporkan, guys. Berapa orang nih yang ikut? Gue sendiri nih yang pakai Xbox guys, yang lain pakai. Emang game ini di Xbox kayaknya agak sepi guys ya. Di HP rame. Tapi emang gue bingung sih kayak game Among Us tuh kalau di kayak PC ya, di PC sama di Xbox itu dia kan bayar. Tapi di Android itu gratis gitu. Jadi kayak kasihan itu yang bayar kan. Ayolah, gak selesai-selesai ini guys. Lari, Kaget. Viewing deck, apa viewing deck? Rimless Dew left the game, ya, luar guys. Every game ya. Purple Vendet
Gue pakai warna merah ya. Kita pilih guys. Ini aja dah, gue sendiri coba. Yes. Nah ini ntar kesini semua guys. Coba, iya gak sih? Kita lihat siapa guys. Gak kelihatan ya, vote-nya berapa. Lah skip ya gimana sih? Kok gini sih tadi perasaan pas gue jadi impostor ketahuannya gampang guys. Udah makasih yang nonton, sekian dari saya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf kalau gue ada salah kata juga guys. Bye.